Sebelum menonton video ini, jangan lupa di like video ini ya. Cara mendapatkan flash sale HP di Shopee. Bagi sobat yang ingin membeli HP flash sale yang harganya lebih murah di Shopee, langsung saja berikut ini caranya. Buka aplikasi Shopee di HP sobat, kemudian cari kolom flash sale. Nah yang ini guys, ini flash sale. Kemudian klik di kanan atasnya tulisan lihat semua. Maka akan muncul semua produk flash sale. Sayangnya ini produknya acak guys. Maksudnya acak adalah kategorinya acak. Bisa produk makanan ataupun snack ataupun baju. Dan yang kita cari adalah HP. Maka kita pilih yang di atasnya ini. Ini bisa digeser guys. Nah ini adalah kategori produk dari flash sale ini. Silahkan pilih handphone guys. Handphone dan aksesoris. Biasanya yang muncul paling atas adalah berupa aksesoris HP guys. Jadi untuk mencari HP kita harus rajin scroll ke bawah guys. Sampai nemu guys. Scroll aja sampai ke bawah biar mendapatkan HP flash sale yang tentunya harganya lebih murah daripada harga normal. Biasanya selisih harganya sekitar 200-300 ribuan guys. Nah sayangnya untuk hari ini tidak ada produk HP yang masuk flash sale guys. Yang ada cuma aksesoris HP. Tapi kemarin pas saya cek itu masih ada guys HP. Yakni HP kalau nggak salah HP Infinix kalau nggak salah ya itu kemarin. Nah untuk hari ini tidak ada guys. Cuman nanti jika ada kesempatan buka lagi setiap saat, kemudian cek scroll sampai ke bawah sampai nemu HP. Intinya di kategori handphone dan aksesoris. Kalau mau kategori lainnya misalnya komputer atau laptop, maka klik yang di sampingnya. Cari juga sampai dapat. Intinya kategorinya harus disesuaikan. Oke guys, jadi itulah dia cara mendapatkan HP flash sale di Shopee. Sayangnya hari ini tidak ada produk flash sale berupa HP. Yang ada cuma aksesoris HP, tapi kalau dicoba besok-besok mungkin ada guys. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel Onlinepedia TV. Biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita.